Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, untuk hari ini saya nak buat video ikut shop haul. Tapi barang tu tak banyak sangat lah, sikit je. Sebenarnya saya macam malas je nak buat video sebenarnya. Tapi sebab saya jumpa satu benda tu yang memang saya cari sangat, saya nak share juga dengan korang. Okay, so apa benda yang saya jumpa tu? Ha, jom kita tengok haul ikut shop kali ni. Ada dua plastik ya. Dua plastik yang saya beli. Okey, untuk plastik yang ni, ni semua barang kaca ni. Dalam ni ada tiga. Apa dia? Itu adalah balang. Balang macam yang saya buat balang rempah hari tu kan. Ingat lagi tak yang saya haul spice punya balang tu? So ni dia. Ini saya cakap hari tu saya nak tambah lagi kan, tiga lagi kan. So ni saya dah beli dah. Saya beli lagi tiga biji. Tadi pergi ikut tadi saya tengok banyak lagi balang ni. So saya beli. So semuanya ada tiga. Campur dengan yang saya beli hari tu tu dua. Jadi semuanya ada lima lah balang ni. Okay. Ni. Okay, next yang plastik seterusnya ni saya beli wallpaper. Ni wallpaper dia warna macam ni, corak dia. Dia macam nak kata terang sangat pun tak. Saya rasa warna dia, warna ni lebih kurang. Sebab saya tengok pun boleh lah. Nak lebih-lebih kurang lah juga dengan saya punya kabinet dapur yang saya buat macam pantry tu kan. Saya rasa lebih-lebih kurang warna ni. Jadi saya nak balut dekat yang video yang hari tu kan, kitchen makeover yang 48 tu kan, korang tengok. Saya tak balut lagi wallpaper dekat papan chef yang saya tambah tu kan. So ni nanti untuk yang 49 ni nanti kita balut dengan wallpaper ni dekat chef tu. Saya ambil satu. Elok-elok je tinggal satu ni. Ambil terus lah. Okay. So next. Okay, untuk barang seterusnya saya beli ni Mama Brand punya apa ni, apa panggil, pump. Untuk pump dekat sinki. Sebab sinki saya tu selalu je macam air lambat turun kan. So saya rasa saya kena ada juga satu benda ni. Mini strong drench sink floor drain bathtub. Ada tulis kat sini. Untuk sink pun boleh lah kan. Sebab dia kecil je, senang lah kita nak pump. Macam tu. Okay, so saya ambil juga satu. Okay, next item saya beli stationery pula kan. Saya beli ni highlighter yang ada stamp. Stamp highlighter. Dia ada 6. Ada warna purple, warna pink, warna ni apa lah, orange ke peach, peach. Warna kuning, warna hijau, warna blue. Dia semua warna, warna pastel. Orange ke peach, tak tahu orange ke. Dia semua colour pastel. Cantik kan nampak warna dia pastel macam ni. Sebabkan highlighter saya dah kehabisan, kemana halim tak tahulah. Jadi saya tengok dekat Eco tadi ada yang macam ni, warna-warna pastel ni. Bolehlah saya ambil. Saya nak buat apa sebab saya nak buat ni. Hari tu kan saya ada masa grocery haul hari tu kan, saya ada share binder ni kan. Binder note ni. Cactus, gambar cactus yang ni saya beli dekat Mr. DIY. So saya nak buat apa orang cakap lah, macam planning lah. Ini planning untuk dapur. Planner untuk dapur, untuk area dapur. Saya buat note untuk apa-apalah. Jadi kalau macam kita nak highlight ke apa ke, senanglah kan kita nak pakai highlighter. Jadi saya beli jugaklah highlighter. Okay, so dia punya dalam dia, dia 2-in-1. Dia buka sini highlighter. Lepas tu kalau bahagian atas
dia ada stem. Stem dia, contohlah kan kat sini. Yang ni bentuk payung. Gitu. Kecil je, comel je. Tapi dia punya ni lah, ink dia macam basah. Ink dia basah sikit. Gitu ya, warna hijau. Lepas tu warna biru. Biru. Kalau yang warna kuning ni pisang. Warna kuning pisang. Pisang kau nampak ke? Okay, yang oranye ni bentuk macam bintang lah. Oranye ni bintang. Yang pink dia bentuk love. Yang pink macam ink dia tak berapa nak ada sangat. Okay, dia bentuk love yang pink punya. Dan yang warna purple ni bentuk bunga. Bolehlah. Orang kata apa? Untuk highlighter kita highlight. Dan dia punya stem ni kita boleh jadikan bullet. Bullet. Itulah. Okay, so itu saja untuk yang ini. Untuk highlighter stem ni. So next, kita ada ni yang satu ni yang saya cakap. Benda special yang saya suka sangat. Suka sangat. Masuk-masuk dekat Eco tu kan, benda pertama saya cari benda ni lah. Aduh. First saya masuk-masuk tu, saya tengok dekat area counter dulu lah. Dekat macam belakang counter tu kan, biasanya yang orang letak bateri apa semua tu kan, saya bajet dekat situ mesti ada punya lah kan. Saya bajet yang orang letak kat situ. Saya perhati je, tapi tak ada tau, tak ada. Lepas tu saya jalan cari barang. Sambil-sambil jalan cari barang tu, saya tengok lah sebelah daripada kaunter tu pun selalunya ada barang-barang yang rare lah. Barang yang memang orang akan cari viral. Benda ni pun dah viral aku rasanya. Lepas tu tak jumpa, tak ada, memang tak ada kat situ. Lepas tu dah pusing-pusing tu, saya nak cari barang kaca ni. Dah pusing ke area barang kaca tu. Lepas tu saya, kebetulan saya masuk dekat lorong, apa tu, barang-barang macam spanner, wire, masuk area situ. Saya rasa ni bukan tempat dia, tapi orang ambil. Lepas tu orang tak jadi nak ambil, orang letak kat situ. Rezeki saya dapatlah satu. Tada! Letterbox ni. Tak. Aduh, mini letterbox. Apa? LED letter kitchen. Bukan letter. Letterbox. Letterbox kalau yang besar tu kan. Ha, yang besar tu. Yang ni sebab dia ada kitchen. Jadi LED letter kitchen. Letter kitchen. Eco shop punya. RM2.10. Jom. Dapat juga, dapat. Okay, so saya nak buka je. Gunting. And kita buka tengok dalam dia. Kecil je dalam ni, dia tak besar pun. Nama pun, apa nama, kitchen kan. Kecil je lah. Dia tulis kat sini ada 60 letter, 60 huruf lah. 60 huruf. Oh, ni belakang ni ada dia punya huruf dia. Okay, so ni dia besarnya dua jari. Ni besar dua jari je. Memang kecil saya cakap macam teruja sangat bila dapat tu. Okay, so ni kita try letak huruf eh. Dia macam stiker lah. So saya nak buat No Adira kiri lah. Saya lekatkan dulu eh. Okay, so ni dia. Dah siap dah saya lekat-lekatkan. Okay, tapi dia punya idea ada dua je. Tak cukup lah untuk nama channel saya. Okay, so kita try on dia punya lampu. Alamak, tak nampak. Dia punya lampu dia terlampau terang. Memang tak nampak langsung lah. Cerita dia memang tak nampak langsung kan. Kalau korang tengok dekat luar nampak lah.
Tak apalah, kalau tak nampak nanti kita tangkap gambar letak tepi ni. Ha, nampaklah macam mana. Okay, so benda ni sangat-sangat cute lah pada saya. Ada juga letterboard yang bersaiz kecil, level-level kitchen ni kan. Ha, siapa sangka kan, ikut shop keluarkan produk macam ni. Boleh letak kat beg, ha, gantung kan kalau korang suka. Ataupun kau tak nak pun bolehlah buat jadikan dia hiasan je ke dekat satu-satu sudut. Okay, so itulah huruf dia. Tak banyak lah, dia bagi sikit je huruf dia. Huruf vokal pun dia tak bagi lebih daripada 3. So yang nama-nama pendek tu bolehlah korang tempek-tempek-tempek kat situ. Okay, so rasanya tu je lah kot. Jangan lupa untuk like and subscribe, sebab lepas ni ada sambungan lagi Kitchen Makeover Part 9. Saya nak sudahkan dekat dapur saya yang belah dalam tu. Saya sambil ganti balang kaca sekali kot. Balang kaca pula, balang rempah ni kan. Saya nak ganti dekat tempat rak rempah saya tu. Untuk part 9 tu mungkin kita akan cat, kita akan letak ni brick ni. Ha, masih tak letak lagi brick ni, belum letak lagi. Dan kita akan buat tu lah yang dekat sinki tu sekali kan. Yang tu semua mungkin ada dalam satu video mungkin. Untuk curtain, nak buat skirting dekat dapur luar tu pun saya tak cari lagi lah. Tak sempat lagi lah. So tu je lah untuk hari ini. Semoga yang menanti-nantikan video Eco Shop tu korang happy lah juga kan dapat video ni. Sebenarnya saya macam malas nak buat video, tapi sebab saja seronok sangat nak tunjuk benda Allah ni. Buat jugalah. InsyaAllah akan datang saya akan buat Eco Shop yang berbersih sikit lah kot. Sebab sekarang ni kan saya malas lah nak beli benda yang bukan penting sangat kan. Sebab sekarang ni saya nak cari benda-benda yang penting dulu. Sebab saya nak settlekan makeover apa semua kan. Sebab habis dekat dapur ni, saya nak buat dekat saya punya area laundry tu. Tak tahu lagi lah macam mana saya nak buat. Tapi saya tengah mencari idea lagi ni untuk laundry. Settle kat dapur dululah apa-apa pun. So guys, tu je lah. Tak nak cakap panjang lah. Bye-bye.